Saya Wensia Yosef, saya tinggal di Belanda sudah 21 tahun. Saya adalah mahasiswa alumni dari Viko Mustopo Angkatan tahun 1988. Saya mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi para mahasiswa baru untuk Angkatan 2020-2021. Ilmu komunikasi yang saya pelajari di Fakultas Komunikasi Mustopo sangat berguna dan saya terapkan di dalam pekerjaan saya sehari-hari di Belanda. Sekali lagi, selamat bergabung dan God bless you. Sukses! Halo, saya Rahma Hayudiriah dari HTV. Buat teman-teman sekarang yang sedang berkutat dengan perkuliahan dan ingin menjadi jurnalis, tetap semangat, teruslah menjadi mahasiswa yang aktif, perluaslah pergaulan, dan kemudian raihlah cita-cita teman-teman untuk menjadi jurnalis andalan. Oke, semangat terus! Hai semua, saya Devi Olivia, saya mahasiswa Mustopo semester 7. Dan untuk kalian semua yang lagi bingung mau kuliah di mana, yuk daftarkan diri kamu di Universitas Mustopo. Kenapa? Karena lokasinya sangat strategis, harganya juga terjangkau, dan yang paling penting akreditasinya A. Jadi tunggu apa lagi, yuk buruan daftarkan diri Anda segera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Jigo, alumni dari Viko Mustopo angkatan 2002, konsentrasi advertising. Dan selamat datang untuk seluruh mahasiswi dan mahasiswa angkatan 2020-2021 di kampus Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan saya bangga semua mahasiswi dan mahasiswa yang telah bergabung bersama kita. Insyaallah akan bermanfaat untuk semua masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Bella Marcella, atlet bola voli tim nasional Indonesia yang kemarin berlaga di Asian Games 2018. Saya alumni Mustopo. Saya di sini mau mengajak teman-teman semua untuk jangan ragu masuk di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama karena Kikom hebat. Teman-teman Vkom, kenalin aku Tasya, alumni Vkom Mustopo angkatan tahun 2012. Aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Vkom Mustopo. Mau cerita sedikit nih, saat kuliah di Mustopo dulu, aku banyak banget dapat ilmu komunikasi yang luar biasa, yang enggak cuma penting untuk di dunia kerja nih, tapi juga penting untuk kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Gak cuma itu, dosen-dosennya dan temen-temennya tuh semuanya asik-asik banget. Pokoknya gak pernah bosen deh aku selama kuliah di Viko Mustopo. Selain itu, ilmu yang aku pelajarin juga berhasil bikin aku ngedapetin beasiswa 100% ke Australia dari LPDP. LPDP adalah lembaga beasiswa di bawah Kementerian Keuangan. Dan saat ini aku sudah menyelesaikan studi S2 aku di The University of Queensland Brisbane dengan jurusannya Master of Development Practice in the Field of Community Development, alias Magister Ilmu Pembangunan Sosial dengan spesialisasi di bidang pengembangan komunitas. Sekarang aku masih berada di Brisbane dan berencana untuk melanjutkan studi lagi. Oke deh, kalau gitu sekali lagi selamat datang di Vkom Mustopo, selamat belajar dan selamat saling mengenal teman-teman dan dosen-dosennya ya. Salam sukses! Assalamualaikum, selamat datang untuk mahasiswa baru Viko Mustopo 2020-2021. Mudah-mudahan kalian semua sukses dan ilmunya bermanfaat. Hi everyone, my name is Armai Doremi. Gue angkatan Viko Mustopo tahun 2013. And right now I'm pursuing my master degree at Northeastern University, Boston, United States. I'm majoring corporate and organizational communication, and my concentration is PR and media relations. I just want to say congratulations and welcome to the 2020 class. You've made a great choice. Choosing communication as your major is a great choice. It will help you to work to any departments in organization. I'm working as a social media coordinator and as a student life coordinator at Northeastern University. And then I applied all of the knowledge from Vcom to this university.
And also I applied all of the knowledge that I got from FICOM to my job. So communication is everything. It sounds easy, but not many people can interpret the right way what communication is. My favorite class was crisis communication, and it was very helpful when I'm here. So my advice to you guys, you have to be able to have a broad mindset. And in order for you to have a broad mindset, you have to read a lot of books, read a lot of articles, case studies that are related to communication. Because you will need it when you finish your study, you will need those when you are in the real workplace. I wish you have a wonderful day, and I hope you're enjoying your class at FICOM Mustafa. My name is Armaidoremi. Thank you very much. Good luck.